kesehatan, jadinya Imlek di rumah aja. Tapi nggak apa-apa sayang, di rumah juga bisa seru-seruan kok. Namanya juga Diary The Onsu, pasti selalu seru dong. Seru banget, terima kasih. Terima kasih. Barongsai. Oke, untuk sayang yang ada di rumah nih, ini sekarang kita mau kasih lihat karena kita nggak bisa kemana-mana, jadi kita hanya bisa dekor rumah ini yes. Dari depan ini. Nah, ini tahun ini Sio adalah sionya Sio Kerbau. Jadi ini adalah Sio masuk yang baru, itu adalah Sio Kerbau. Kita lihat yuk ke dalamnya ya. Nah, ini. Ini Aidu Dodo kali ya Bunda? Iya ini. Siapa nama Chinese you? Huang Sen Pao. Cici apa? Huang Tan Yen. Yang ke depan saya. Huang Tan Yen. Tania? Huang? Ting Yi. Di kolam berenang ada dekor. Apaan sih ampo gak kasih ke orang? Ini nala buat dia gimana sih? Sini kasih ke orang tadi, kasih. Sekarang kita mau foto dulu. Oke. 3, 2, 1. Nah, terus di sini kayak ada pengliung-pengliungnya gitu di dekor juga supaya bisa ada spot foto. Terus di sini ada barongsai. Itu kayak barongsai Cici ya. Iya, Cici tapi di situ. Iya. Jadi ada barongsai ya? Iya. Iya. Ampun, berani sama barongsai. Adi itu takut. Berani, enggak gerak soalnya. Ini berani ya? Iya. Apa? Ayo. 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 Adi dalamnya nih ya. Kita lihat lagi. Di kolam berenang ada apa? Itu dulu, ada sakura sakura ya. Di sini di tempat makan juga ada nuansa nuansa sakura. Hai, Anthony. Chinese New Year. Tuh. Jadi pada saat makan backgroundnya bagus, gitu ya kan? Foto. Foto foto. Foto foto. Foto foto. Terus, udah. Di kolam berenang. Sini. Ya. Tuh mau katanya. Mau. Satu, dua, tiga, empat. Oh Mike, ini Mike. Coy. Orang susah. Oke, Donsu, ini ada naga. Sayang, ini ada naga. Ini naga, naganya tenang sayang. Ini naganya tuh kayak styrofoam gitu, jadi ringan. Jadi kalau misalnya ini sih udah foto. Tuh, naganya bisa berdiri sendiri, enggak ada yang pegang apa-apa. Terus sebelah situ nih, yang mana ada apa lagi? Ayo sini cepet. Ayo kita luntur, kayak guntur. Ayo. Ayo. Ini jeruknya. Nanti ini keinjeknya. Ini jeruknya. Nah ini kan kemarin pada saat penyelatnya ini kan gara ini kan. Terus lampunya di bawah sini. Terus warnanya, semangat warnanya merah gitu loh. Wah, keren banget. Lupa. Ada ini ya? Ya suka kan? Ya beneran suka gak? Ya. Oke, ini dekornya kita yang ada di sini. Jadi ngerayain Imleknya di rumah aja. Ya. Oke, kalau kayak gitu hanya di Dairy Donsu. Sayang, sayang, sayang. Oke, sekarang ini kita mau bagi-bagi angpau. Yeay. Ya. Jadi sebenarnya kalau ritual angpau itu untuk mereka-mereka yang sudah menikah. Untuk mereka-mereka yang sudah menikah. Yang bagiin itu bolehnya yang udah menikah. Iya. Yang menerima itu
biasanya anak-anak atau yang belum menikah. Justru yang udah nikah bagi-bagi. Jadi biasanya orang-orang yang baru nikah belum punya anak jatuhnya itu tekor ceritanya. Karena dia tidak menerima. Tidak punya anak, tidak menerima gitu. Iya. Jadi anti Pina enggak dapat. Kalau yang udah nikah enggak dapat. Yang belum nikah dapat. Jomblo, Ci, jomblo. Jomblo single. Oh my god, belum nikah kan? Oke, okay, ini ada yang di dalamnya ada 1 juta ya. Wow. Ini pertamanya tinggi-tinggi duluan okay. Ya. Sayang, ini nih acara yang paling ditunggu-tunggu kalau Imlek. Bagi-bagi angpau, aku. Nah, kali ini ada kejutan nih yang disiapkan sama ayah dan bunda. Jadi nanti ada amplop grand prize yang nominalnya 1 juta rupiah. Wih, kira-kira siapa ya yang beruntung? Hah? Satu orang satu. Kasih bayi nanya, bayi. Satu orang satu. Thank you. Kenapa? Thank you. Ini kenapa udah? Thank you. Makasih ya, Ci. Makasih. 1 juta. Angkat apa tuh? Teleponnya. Selamat Anda mendapatkan 1 juta. Mana coba lihat? Tuh, awas. Belakang tuh. Belakangnya pakai clip on. Karena pakai clip on.